higher. Let's get higher. I'm gonna set you up. Selamat pagi. Pagi. Jadi untuk pagi hari ini kita membahas tentang pengajian atau pelakuan, ya, pelakuan untuk karat pada daun, ya, karat pada daun di tanaman kelapa sawit. Jadi jenis itu juga sangat berbahaya juga, ya. Entah apa disebabkan apa, kita tidak tahu. Kalian tahu disebabkan apa? Tidak tahu. Ada yang tahu disebabkan apa? Jamur, Pak. Jamur. Ada yang lain? Ini disebabkan oleh patogen, sejenis patogen yang mengakibatkan tanaman itu kering, bisa mati juga pada pelepah, ya. Kalau kita biarkan berkelanjutan, ya, kita biarkan berkelanjutan, jadi tanaman itu bisa mati disebabkan oleh patogen tersebut. Apa nama patogen itu? Ada yang tahu? Susah, saya pun bisa ingat itu agak susah kita menyebutnya ilmiahnya. Ini dia patogennya bisa juga disebabkan alga Cephalorhynchus thyristans, ya, itu disebabkannya. Jadi untuk tanaman tersebut ya bisa dikendalikan lah, jangan sampai dia menyebar luas, ya. Tanaman itu bisa kering. Kalian lihat ada kering-kering itu, kan? Disebabkan itu juga, bisa juga kekurangan CuSO4, ya. Apa CuSO4? Pupuk apa? Ya kalian carilah. Hari ini kita bahas itu aja lah dulu, ya. Nanti pemupukan kita sama-sama lah nanti. Kita bahas CuSO4, NPK, ya. N-nya untuk apa, P-nya untuk apa, K-nya untuk apa, ya. Zinkop juga, FE, ya. Jadi itu tujuannya dari apa yang kita rawat tadi. Jadi untuk kali ini kita membahas itu aja, ya. Itu untuk penggunaan untuk pengendalian karat pada daun. Itu kita kalau di sini kita coba dulu pakai CuSO4 sama dengan Mancozeb Banafib, ya. Bermacam banyak dagang, ya. Untuk bisa kendalikan dengan fungisida juga. Kenapa pakai fungisida? Ya itu yang sebabkan oleh yang itu dan patogen. Ya. Jadi kita lakukan cara kontinu. Ya, kita buat 3 hari atau sekali. Kalau mancozeb itu 28 per m bagi 2 ekor terakhir, ya. Jadi kita coba dulu, kita lakukanlah. Jangan lupa intinya tanya lah masalah itu, kalau kurang atau mana yang boleh. Saya sampaikan lagi. Nah, kalau misal nyangkit gede, Pak, kayak kawannya gitu. Nyangkit, ya. Kalau misalkan dia kelanjutan atau dia fail atau mana, dia itu bisa disebabkan juga dengan debu-debu atau debu yang biasanya orang lewat lewat kebanyakan di CR nih. Nah, kenapa bisa di CR, di MR atau di CR? Ya, disebabkan itu juga. Sangkat jadi karat. Tapi lebih dengan ya disebabkan atau blend. Kita tidak tahu juga untuk masalah untuk pengendaliannya, ya. Kalau kita di sini seperti itu, ya. Kita coba pakai itu dulu.
rata bang, harus 5 dress code. Satu blok dulu kan? Awak satu blok dulu lah. Janganlah. Sini dulu lah, tetap kan, bertahap lo. Ini yang bagus. Yang kiri yang banyak itu. Tidak lah.